Di antaranya kalau orang mendapatkan ujian sakit, itu di antaranya penyakit jasad itu, kalau dia hadapi penyakit jasad ini dengan lapangnya hati, ridhonya hati, sabarnya hati, ya, atas ujian dari Allah, itu bisa mengundang rahmat Allah dan bisa menjadi penghapus dosa-dosanya. Amin. Bisa menjadi penghapus dosa. Jadi lamun gering awak mah bisa jadi ngahapusan dosa-dosa urang. Ya, aya dosa anu teu bisa dihapus kecuali ku gering aya. Itu kalau sakit badan. Ya, kalau sakit badan kita sakit. Beda dengan sakit hati. Penyakit bahaya ini ya. Wa qad tu'addihi ila al-halak fid dunya wal akhirah. Penyakit-penyakit hati ini bisa mendatangkan seseorang, menyebabkan seseorang dia akan menjumpai kepada kebinasaan, kecelakaan, baik di dunia apalagi kelak di akhirat. Kalau penyakit badan itu terasa sakitnya ketika hidup, diobatinya ketika hidup. Kalau sudah meninggal tidak berlaku, obat-obat tidak berlaku kalau sudah meninggal gitu. Lakunya ketika hidup. Dan ada apa? Ada ujungnya. Ketika bernafas berhenti, di situ hilang rasa sakitnya. Dan tidak akan kita obati. Aya nong diubaran jelema geus maot diubaran kene aya teu? Aya. Geus teu laku. Ubar teu laku, rongsen teu laku. Di mana geus eureun ngareng hapa. Ya. Tapi penyakit hati ini akan terasa sakitnya itu ketika berhenti bernafas. Bakal karasa nyerina penyakit hati nalika eureun ngarenghap.